sini aja nih yang pojok sini nih. Sini aja ini berdua berdua. Kedekan sih akan seperti apa gitu, tapi ya memang kan emang mesti penyesuaian ya. Kemarin juga pas yang di rumah aja kita kaget, tapi memang mesti nyesuaiin. Akhirnya lama-lama biasa, ya kan? Sekarang mau di normal, aduh, kayak gimana lagi nih gitu. Ya banyak kekhawatiran sih, tapi ya dihadapin aja, usaha sebaik-baiknya, melindungi diri, melindungi keluarga, karena emang nggak ada pilihan. Menurut aku buat kita susah ya kalau memang mau terus-terusan di rumah, mengkhawatirkan sekali sih untuk ekonominya. Jadi ya demi kebaikan bersama, mudah-mudahan saling bisa jaga diri sendiri juga. Gak ada persiapan Gempi mau masuk sekolah juga? Oh, udah pasti nanti akan diomongin setiap saat sama aku untuk iya, untuk jangan pegang muka dan segala macam kalau gak dalam kondisi tangan keadaan bersih. Kan khawatir sih, karena dia kan anak kecil. Anak kecil kan lebih cuek gitu. Tapi kalau Gempi sih untungnya sama corona ini ngerti sih. Dan dia sangat khawatir sekali. Kalau belajar kamu? Nggak tahu deh kalau soal job atau apa, nanti lihatlah gimana keadaannya. Kayak sekarang kan juga emang berani ngambil satu yang emang nggak sesep gitu, yang kelihatan kita udah tahu lah setnya gimana gitu. Ada rencana homeschooling buat Gempi juga? Homeschooling enggak ya, udah sayang botak kalau homeschooling loh. Ini aja kemarin di rumah suka belajar gitu kan, kita juga mau nggak mau kan harus ikutan terlibat, itu aja lumayan menyiksa. Cuman ya bukan yang nggak mau bertanggung jawab, tapi kalau memang masih bisa, kalau sekolahnya yakin ada cara untuk bisa di normal gitu, berarti mestinya kita coba percayain ya sama kita pantau. Mungkin Bang Udin juga kalau ke rumah, ke rumahnya Kak Gisel ada yang harus dilakukan juga. Semprot dulu, dia ada mesinnya. Jadi semprot, saya udah pakai masker siap-siap. Sama, semua barang bawaan sekalian semprot aja. Sama. Iya, cuci tangan. Aku paling bawel sih. Cuci tangan belum katanya? Oh iya. Pola belajar kamu untuk Gempi gimana sih caranya untuk Gempi biar gak mood dan gak harus mood gimana sih? Oh, kalau Gempi mah udah ngerti juga tanggung jawab. Misalnya gak mood, ya gak bisa. Dia kan sekolah, ya udah mau nge-mood, dia happy. Gak pernah terpaksa sih dia anaknya. Dan pelajaran dari sekolah juga asik-asik. Jadi aku gak perlu ngakalin kalau soal itu. Cuman memang harus dipendampingi karena kadang kan belum tentu langsung nangkep atau gimana. Terus ada teknologi yang mesti kita dampingin lah. Meet Android, support, segala macam. Kalau ini kan pasnya lagi suka sama gini, pas aku pindah kucing, udah dibeliin belum? Cik, udah pesen, tetap datangnya seminggu setengah lagi. Tapi gak takut tuh untuk masak? Sebulan setengah. Enggak sih, binatangnya mah gak apa-apa. Kan dia juga di sana aman di rumah. Di rumah di sana aman di Jogja. Nanti melalui perjalanan darat naik mobil, jadi aman lah. Tapi kucing requestan Gempi. Pola belajar Gempi di rumah sendiri selama lagi nggak sekolah? Nggak belajar, biarin aja. Sempat mainan planet apa segala macam? Tetep, aku tuh sama Gempi dulu kebiasaan mainan bercandaan itu tetep sambilan belajar gitu. Jadi kalau mesti belajar itu sih nggak ada, tapi memang melalui tontonannya, melalui apanya tetep yang mendidik, melalui obrolan kita sehari-hari. Menurut aku kalau pendidikan nggak harus melulu masalah sekolah. Bahasa Inggris juga belajar lewat video, makin lancar nih. Iya, pinteran dia sekarang. Malu banget. Gempi sekarang ini kayaknya perkembangannya aktif banget dan semakin pintar sendiri. Untuk melihat perkembangan sekali sekarang di tes ya, udah makin bawel, makin tinggi dikit karena sering bergerak.
pertanyaan yang mungkin semua jawab pertanyaannya tetap ada jawaban, tetap bisa kasih jawaban. Dengan aja. Untuk belajar kita gimana? Belum. Itu kan pagi, jadi saya mau pagi ya.